Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rasulna bil huda rabbul karim wa anta tu'min hadim. Fasra' lana fasra' indal karim ya ayyuhal ghaus salamullah. Alaika rabbini bidna wandur ila yasid bin Abdurrah musilatun al hadratun al yamaba. Kami ucapkan kepada para di mana saja berada, ikuti dialog kami bersama Peta Sila akan membahas semua permasalahan-permasalahan fenomena yang ada di negara, di bangsa, termasuk kali ini apa yang kita bahas, Pak? Banyak orang mengatakan gini, Gus, ini masalah tahlil nih. Iya. Masalah tahlil, banyak orang mengatakan itu tahlil itu bid'ah. Iya. Terus? Nah, mungkin ada referensi dari Gus Har. Iya. Artinya bisa kasih gambaran apakah benar itu bid'ah tahlilan? Apa tidak gitu, karena sebagian orang ada beberapa lah yang mengatakan yang dimaksud tahlilan kata kalimat bahasa Indonesia apa tahalla yutahilu, tahalla telah memuja, tahalla yutahilu pujalah, sedang memuja dan pujalah. Jadi yang ada di Indonesia itu kalau habis orang meninggal itu tahlilan itu gimana? Sejarahnya ulama-ulama itu Oke. Saya ceritakan dulu ya. Di zaman kehidupan Rasulullah ini ada dua pemahaman tentang. Pertama, ketika Qasim meninggal ya. Itu setelah dimakamkan ya enggak ditahlili, ya enggak diapain, terus ditinggal begitu aja. Ini Qasim ini anak dari Rasulullah. Rasulullah. Ini yang dibuat jadi landasan kaum muslimin yang tidak melakukan tahlilan setelah mungkin itu landasannya, mungkin itu landasannya. Di antaranya landasannya itu. Terus bagaimana dengan orang tahlilan? Tahlilan itu asal kata memuja dan pujaan itu kalau ditambahin dengan bahasa Indonesia artinya pujaan. Memuja dengan kalimat baik-baik. Wajib, Bang. Bahkan sunnah dan wajib. Kalimatnya lo ya, pelaksanaannya seperti orang meninggal sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, 40 hari, 7 hari, setengah, ini sunnah. Sunnahnya di mana tuh? Begini, ini cerita lagi. Ketika Siti Khadijah meninggal dunia nih, Pak. Iya. Rasulullah saking sedihnya, dia di makam Siti Khadijah ini selama 40 hari 40 malam. Itu referensi dari mana itu, Gus? Dari kitab apa tuh? Dari kitabnya Abbas bin Abbas At-Tariqul Islamiyah fil Haqiqatil Islamiyah. Jadi perjalanan Rasulullah tatkala Khadijah meninggal dunia, Rasulullah ini di situ 40 hari 40 malam di makamnya. Di makam Siti Khadijah. Iya, akhirnya hari pertama sahabatnya datang menemani, hari kedua menemani, hari ketiga menemani, hari keempat menemani, sampai hari ke-40. Pas hari ke-40 karena saking ramenya, Rasulullah pulang ke rumah. Sunannya kalau ada orang meninggal dunia harus di makamnya dibaca-baca. Artinya tahlilan seperti yang di dilakukan oleh kalangan masyarakat sekarang, terutama beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah mempertimbangkan bikin tahlilan dan sebagainya ini karena tidak mampu melaksanakan ibadah ritual sunnah di makam 40 hari 40 malam, sehingga rujukan para ulama nahdin pada saat itu sudahlah dipindah ke rumah untuk mengisi selamatan sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, sampai tujuh hari, sampai 40. Jadi itu rujukannya, bukan bid'ah. Rasulullah melakukan. Cuma di sisi waktu Qasim meninggal dia tidak pernah. Jadi ada dua versi. Kita ngambil pedoman yang mana? Mau pilih yang mana? Ya. Kalau nggak tahlilan berarti yang Qasim. Meninggalnya Qasim. Ya. Tapi kalau yang tahlilan meninggalnya Siti Khadijah. Ya. Nah,
waktu itu mulai dari hari pertama itu apakah sahabat Rasulullah semacam kayak Abu Bakar itu bahkan ada yang bertanya kepada saya, Gus, apakah Rasulullah pun tidak jelas melakukan untuk meninggalnya Khadijah? Nah, terus dia tanya lagi, bagaimana Gusar, siapa meninggal Rasulullah yang pertama-tama ngimami tahlil? Dan gitu kan? Ya. Ya. Saya jawab, al-mautu Rasulullah SAW Muhammad setelah meninggal 2 hari 2 malam ini tidak dimakamkan, Pak. Tidak dimandiin. Rasulullah itu? Rasulullah, dalam Durratu Nasihin ini kitabnya. Ya, kebetulan saya hampir hafal itu kitab. Dari Durratu Nasihin, Riyadhus Shalihin, Jawahir Ma'ani, Jawahir Kalam, berbagai termasuk Subulus Salam.